Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Iksan di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Di belakang saya ini ada satu unit Yamaha Bison tahun 2013 yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW NX. Penasaran untuk lihat spesifikasinya atau cek soundnya? Yuk kita ikutin video ini. Motor ini adalah motor Yamaha Bison tahun 2013 berkapasitas 150 cc dengan sistem karburator yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Icus Custom menjadi bentuk atau konsep BMW R9. Dan motor ini kebetulan stok ready ya. Kalau yang video yang kemarin itu basicnya Yamaha Scorpio sama Honda Mega Pro, konsepnya juga sama seperti ini, cuman sudah langsung sold out. Dan yang ini basicnya Yamaha Bison. Motor ini akan kita jual di harga 22 juta aja udah termasuk surat-suratnya lengkap, pajaknya hidup, pastinya siap blar. Yuk, ganteng bray. Sebenarnya kalau motor Yamaha Bison itu motor enggak laku ya. Ya laku, maksudnya jarang peminatnya, tapi setelah dibikin jadi konsep seperti ini pasti banyak yang lirik. Nah, kalau teman-teman ada bahan motor sendiri Yamaha Bison atau Mega Pro atau Scorpio, bisa jadiin konsep seperti ini. Biaya 14 juta ya teman-teman, kalau bawa bahan motor sendiri modifnya aja 14 juta. Dan untuk spesifikasinya dengan harga segitu kita bahas di sini ya. Kita mulai dari suspensi bagian depan. Kita masih menggunakan shock bawaan teleskopik Yamaha Bison ya. Yang belakang monoshock bawaan Yamaha Bison juga. Untuk pengereman depan cakram ya, bawaan Yamaha Bison. Belakang masih tromol. Bawaan Yamaha Bison juga. Untuk velg depannya kita masih menggunakan bawaan velg palang Yamaha Bison. Dibalut dengan ban Swallow 117 Duro ukuran 120/80 ring 17. Di bagian belakang juga sama, velgnya palang bawaan Yamaha Bison, dibalut dengan ban ukuran 130/80 Swallow 117 ring 17. Untuk swing armnya kita masih bawaan juga, dan gearnya baru, rantai juga baru ya. Untuk silencer knalpotnya kita menggunakan produk dari Purbalingga ya, cuma kita kasih logo biar kelihatan pas di jalan. Yuk lanjut, kaki-kaki udah, lanjut untuk bodywork-nya. Kita mulai dari tankinya menggunakan tanki custom ya ala BMW R9 dengan tutup variasi ninja ini 2 tak. Joknya bawahnya menggunakan plat galvanis, atasnya menggunakan sintetis, kita custom juga. Ini bagelnya juga kita custom pakai besi beton ya. Spakbor depan custom juga ini.
Spakbor belakang juga kita custom nyatu dengan duduan plat. Ini spakbor anti nyiprat atau mud guard kita custom juga pakai roll pipa, dan ini plat galvanis. Nah, untuk framenya ini kita custom ya. Kita ambil yang depan aja, sini dari sini, dan untuk yang sini sampai sini kita custom biar nyesuaiin bodi ala BMW. Kalau yang depan biar mempertahankan nomor rangkanya biar nggak pindah, biar aman. Nah, ini bodi sampingnya ini kita custom juga variasi ala BMW-nya ini. Pakai plat galvanis, ini juga pakai plat galvanis kanan kiri ya. Lanjut cover mesinnya ini juga kita custom pakai roll pipa dan plat galvanis, dan untuk skid plate-nya ini juga kita custom pakai plat galvanis juga. Ya, ini semua bodi ini kita full cat semua ya. Warnanya, kombinasinya sangat menarik dan elegan. Dan untuk spionnya ini spion jalu, hand grip-nya wajib empuk, sangat nyaman kalau dikendarai. Stangnya menggunakan stang bison, speedometernya digital variasi. Ya, lanjut untuk sesi penerangan kita menggunakan lampu Demaker Halo Ring variasi ya, sangat terang. Untuk sennya menggunakan sen grill ya, variasi juga. Untuk stop lamp belakangnya kita LED ya, ratingnya variasi juga, keren. Oh ya, ini cover lampu juga kita custom ya, pakai plat galvanis ini. Ya, oke, monggo dibungkus. Habis ini lanjut kita cek sound ya. Ya, ini posisi ready-nya seperti ini, Bro. Sangat enak, sangat nyaman. Yuk kita cek sound ya. Ya, oke, teman-teman, demikian tadi cek spesifikasi atau cek sound dari Yamaha Bison konsep BMW R9 ini. Kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah, dan untuk update stoknya bisa follow di IG Icu921. Oke, saya Iksan, saya pamit, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar nggak ketinggalan untuk stok motor saya selanjutnya. Tetap stay tune, pantengin video-video motor saya selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.